50 batang jadi satu ini. Oke, kita lihat ini. Hai. Assalamualaikum. Oke, Lur Dulur, kali ini berjumpa lagi dengan saya Marun Gombal BWI. Dan ini ada kimeng. Saya mau gabung dari batang mulai tancap sekitar umur 3 bulan ini ya. 3 bulan mulai dari tancap, 1 bulan tancap ikat lagi hingga sampai 3 bulan, cepat sekali. Dan ini saya akan gabungkan ini sekitar 45 biji jadikan satu, tapi ini ada 3 polybag. Oke, lor-lor, sebelum tonton video ini jangan lupa kebiasaan subscribe, like and comment, tombol loncengnya jangan lupa, agar kalian semua, sedulurku semua, tidak ketinggalan konten-konten saya yang lebih fenomenal. Oke, lanjut. Ya wes, lor-lor, ini bahannya, bahan kimeng yang sudah tersedia di sini, banyak yang punya saya. Ini supaya cepat kita mau membuat bonsai, yang tentunya dari gerak dasarnya mulai perakaran, mulai batang cabangnya ini sudah langsung besar, cabangnya pun sudah banyak, tinggal mengikat ini. Ini caranya nanti akan saya bagi tahu kepada sedulurku semua. Ini lihat, banyak sekali, subur sekali, dan akarnya sudah sampai turun ke bawah, dia kalau ke tanah. Jadi dalam pemeliharaannya, untuk penyiramannya nggak begitu sulit. Kita hari-hari nggak harus selalu mengocor atau memberi menyiram untuk penghidupannya, jadi mudah sekali. Ini kelihatannya subur sekali. Lur-lur, kita nanti kita angkat ke bawah ke depan. Ini kita pilih-pilih untuk pengambilan bahan. Ini akarnya masuk ke bawah, kalau tidak kita potong ini akan sulit untuk menariknya. Sebenarnya nggak terlalu besar itu akarnya, tapi sulit kalau kita potong. Dan kita akan mengambil tiga polybag untuk dalam pemrosesan ini, kita gabungkan nanti jadi satu agar supaya kita cepat bisa membuat bonsai, meskipun dari kecil-kecil tapi langsung bisa 3 bulan sudah menjadi besar. Dan mulai cabang-cabangannya bisa banyak. Bahan tadi yang dari belakang tadi yang mau kita rangkai 3 gabungan, tar 50 batang jadi satu ini. Oke, kita lihat ini. Ini tadi yang di belakang tadi. Oke, ini kita masukkan bak nih buat mengangkatnya biar enak. Oke, ini di meja ini ternyata ada pot. Ada pot ini, nggak tahu ini bekas kaleng roti. Ini akan saya bikin ini. Oke, kita mulai saja sekarang. Oke, kita kasih lubang agar nanti untuk supaya air masuk biar tuntas dia juga. Cara melubangnya agar lebih banyak, karena pohonnya tidak satu batang tapi banyak ya, 40 batang ya, sekitar kurang lebih lah 40. Jadi saya bikin banyak lubang agar akarnya nanti bisa menyebar.
hasil rakitan dari pucuk-pucuk timeng kita tancapkan hingga sampai terikat jadi satu. Ini dulu sudah berumur sekitar berapa ya, mulai dari tancap rakit 3 bulan. Sebab sebenarnya ini cara atau metode instan yang tentunya sangat rahasia. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman, saya di sana ini, ini rahasia. Ini berhubung ini banyak pemula yang menanyakan gimana caranya buat bonsai instan yang tentunya bisa masuk kriteria atau fenomenal. Ini caranya metode terlalu cepat, ini terlalu cepat sebenarnya ya, terlalu instan ini. Tapi ini nanti kalau sampean semua bisa mengonsep atau mengapresiasi sebuah bahan seperti ini, Anda akan menjadi ngene. Ngene pokoknya. Wis penting Pak ngene wis pokoke. Ya wis ini Mas Buas, lur-dulur semuanya ini Kang Sam juga ini ya. Oke, kita mulai aja kita konsep, kita ranting. Kita lihat dulu. Oke. Masuk. Siapkan kawatnya dulu. Mana bentengnya? Ini sebelumnya kita cari dulu sudut pandangnya. Sudut pandangnya yang mana yang kita yang bagus untuk. Oke, nampaknya dari sini. Ini bisa kita jadikan sudut pandang atau muka atau apa ya? Kalau orang Jawa ini. Tibun, sedikit ya, empat jajal. Ya. Lah bro, besok kan aku mau pulang, nang roh biru, tak ambil pedes ya, tak ambil ya. Penang ngene. Rujak lagi. Bang. Rujak telu. Pedes ya. Yes Mas Bos, ini hasil akhir sementara untuk gerakan-gerakan dasarnya ini seperti ini. Ini dari kimeng tancap pohon sebanyak sekitar 40 kurang lebih ya, banyak ini jadikan satu. Jadi cara membersihnya sudah sampean ketahui semuanya Mas Bos ya. Ini dari batang-batangnya, cabangnya, ini sudah kelihatan garis-garisnya, terusan-garis-terusan. Pohon yang dominan yang harus diperhatikan juga ada di sini. Dan ini kita tunggu lagi sekitar, berapa lagi ya, 2 bulan lagi nanti kita akan wiring. Dan kita konsep lagi, ya, atau kita reposisi. Sesuai kebutuhan yang tentunya untuk atau cara cepat bikin bonsai ya ini, dan hasilnya mudah-mudahan lebih maksimal, lebih bagus. Dan oke, jangan lupa pupuknya. Oke, kita tetap kebersamaannya kita jaga.
Yes, Mas Bos. Oke, Bos. Ya, sedulur-sedulur, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam memproseskan timeng. Ini terlalu cepat untuk di apa ya, diproses. Dan oke, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Marun Gombal. Oke, sampai di sini dulu.